Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel saya. Baik, di kesempatan video kali ini kita akan coba melihat atau kita akan coba bongkar paketan yang kemarin saya beli ya teman-teman. Ini kebetulan baru nyampe, termasuk lama juga ya teman-teman nyampenya di Papua. Ini dari Jawa saya kirim ke Papua sini ya teman-teman. Ini sekitar 10 hari baru nyampe sini ya, karena ini lewat kapal ya teman-teman. Mohon maaf ya, ini di pinggir jalan jadi suara motor. Ini baru nyampe kurang lebih sekitar 10 hari baru nyampe ya teman-teman, dari tokonya, kemudian toko saya kirim ke pelabuhan, dan ini baru nyampe sekitar 10 hari. Oke teman-teman, jadi ini paket yang saya beli ini isinya adalah kebutuhan budidaya ya teman-teman, seperti probiotik, multivitamin dan lain sebagainya. Nah, biar oke, kita langsung buka ya. Kita coba buka yang pertama. Oh ya teman-teman, kemarin juga saya beli ini ya. Apa pesan pompa air ya. Terpam yang kecil buat saya pakai di kolam beton yang saya bikin itu, teman-teman. Nah, kayaknya ini. Oh iya betul teman-teman, ini sudah. Nah, ini kecil ya, pompanya kayak begini ya teman-teman. Coba kita bongkar dulu. Ini kalau nggak salah kemarin harganya sekitar 65.000 ya di Shopee. Nanti kita coba lihat. Nah, kecil sekali teman-teman, nanti kita akan lihat ya. Kita lihat yang satunya, kemarin kebetulan saya beli dua ya teman-teman ya. Saya beli dua, harganya hampir sama tapi modelnya berbeda ya. Oh ternyata sama teman-teman, saya juga lupa kemarin belinya yang kayak bagaimana, ternyata seperti ini. Ini bukan endorse ya teman-teman, tapi ini biasa saya pakai selama saya berbudidaya ya teman-teman. Mulai dari dulu ketika saya masih berbudidaya ikan lele, saya pakai ini. Hasilnya bagus sekali teman-teman. Oke. Ini kita akan buka teman-teman. Nah, ini booster ya teman-teman, kita liquid yang 1 liter. Nah, ini komposisinya teman-teman, manfaatnya menambah nafsu makan ikan. Ini kalau kita pakai untuk ibis pakan, ini nafsu makannya sangat tinggi sekali teman-teman, karena ini sudah saya uji coba di lele ya. Bagus sekali hasilnya, bagus sekali. Nah, ini yang amino. Ini yang amino, teman-teman. Ya. Ini amino untuk merangsang nafsu makan. Jadi yang sana untuk menambah nafsu makan, ini untuk merangsangnya, teman-teman. Jadi dua-duanya saya gabung ya. Kalau saya pakai di kolam saya ini, dua-duanya saya gabung. Kemudian saya tambahi dengan probiotik E4 ya. Kemudian apa lagi nih? Oh, ini antibiotik ya. Enuroflok 25. Ini juga sudah saya review dan sudah saya bagikan cara pemakaiannya teman-teman di video saya yang sudah lalu ya. Untuk pengobatan ikan lele. Oke teman-teman, yang ini sudah, kita akan coba bongkar yang ini teman-teman.
Oke, nah ini teman-teman, ini Grow Top, ini produknya booster juga. Ini manfaatnya banyak juga teman-teman, kandungannya juga banyak. Ini kelihatan ya, untuk pergi sistem pencernaan pada udang ya, kalau udang di sini, tapi kalau di ikan juga bisa teman-teman. Ya, ini semua saya campur ya jadi satu ya. Kalau saya aplikasikan ke pakan untuk bibis pakan, ini saya campur jadi satu. Nah, ini Progol teman-teman. Ini kebetulan saya beli dua ya. Jadi untuk yang dua bungkus ini beratnya 1 kilo. Ini satu plastik ini 500 gram ya. Nah, untuk Progol ini produknya booster juga teman-teman. Fungsinya untuk merekatkan bahan-bahan ini ya, seperti multivitamin dan Grow Top ini teman-teman. Jadi kita pakai ini untuk merekatkan bahan-bahan ini ke peletnya. Jadi ketika kita campur atau kita berikan ke kolam, ke ikannya, maka vitamin atau multivitamin yang kita campurkan ke pakan ini tidak terlepas ya, tidak hilang begitu ya teman-teman ya. Jadi dia tetap menempel di pakannya seperti itu. Untuk dosis dan cara pakainya juga sudah ada teman-teman ya. Nah, untuk keunggulan dari produk booster ini teman-teman, saya sukanya karena sudah terdaftar di KKP RI ya teman-teman, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Jadi itu salah satu poin kenapa saya memilih produk booster ini teman-teman ya, karena sudah diuji coba ya. Oke, kemudian nah ini saya beli Aquaenzim. Sebenarnya Aquaenzim ini saya tidak pernah pakai teman-teman, ini perdana saya mau pakai karena saya mau uji coba untuk bikin kolam biovlog teman-teman ya. Saya mau coba bikin kolam biovlog sederhana saja, nanti saya mau eksperimen saja sendiri ya teman-teman. Ini Aquaenzim, saya coba beli satu. Kemudian kapur dolomit ya 1 kilo. Kapur dolomit ini untuk menetralkan pH air ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja kayaknya barang yang ada ya, yang bisa saya bongkar hari ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, siapa tahu mau mencoba untuk memakai tambahan multivitamin dan lain sebagainya dalam budidaya ikan teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.